Meski merupakan hal yang sederhana, tetapi manfaat pelukan bagi kesehatan sangat banyak. Berikut penjelasannya yang dikutip dari berbagai sumber. 1. Menciptakan rasa senang dan nyaman. Tentunya, pelukan hangat yang dilakukan dengan tulus bisa mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Itu sebabnya, anak-anak akan merasa senang kalau dipeluk orang tuanya atau berpelukan dengan pasangan bisa membuat perasaan lebih nyaman, ya. Manfaat berpelukan lainnya juga bisa berguna untuk kesehatan fisik dan mental. Menurut studi dari Psychological Science pada tahun 2014 lalu, berpelukan dapat meningkatkan imunitas tubuh hingga membantu mengurangi keparahan gejala pilek dan mengurangi tingkat stres yang dialami oleh seseorang. 2. Meningkatkan rasa percaya dan apresiasi. Di samping itu, berpelukan juga membuat lonjakan hormon oksitosin yang meningkatkan relaksasi Ternyata ada juga hubungan antara hormon oksitosin dan peningkatan besar dalam kepercayaan di antara manusia, sehingga hal ini berguna menjaga interaksi sosial agar semakin baik. Ketika kamu memeluk orang yang disayangi, maka hal tersebut juga menunjukkan penghargaan atau apresiasi kepada orang tersebut. Pada dasarnya, sebuah sentuhan seperti berpelukan juga menjadi salah satu cara berbaikan dengan pasangan. Pasti ada kalanya kamu dan pasangan saling beradu argumen atau berkonflik. Nah. Menurut Statatkin, terapis perkawinan dan keluarga, memberikan pelukan bisa menjadi cara untuk membalikkan keadaan menjadi lebih baik dan meningkatkan kepercayaan diri secara instan. Berpelukan dapat meningkatkan harga diri dengan memperkuat kemampuan sendiri untuk memberi dan menerima cinta. 3. Mengurangi stres Manfaat pelukan berikutnya, yakni bisa mengurangi stres. Jadi, ketika kamu menemukan orang terdekat sedang menghadapi masalah yang menyakitkan atau tidak menyenangkan dalam hidup mereka, Memberikan pelukan mungkin dapat membantu, dikutip dari Healthline. Para ilmuwan mengatakan bahwa memberikan dukungan kepada orang lain melalui sentuhan dapat mengurangi stres orang yang dihibur, bahkan dapat mengurangi stres orang yang melakukan penghiburan. Selama guncangan, setiap wanita memegang lengan pasangannya. Para peneliti pun menemukan bahwa bagian otak setiap wanita yang terkait dengan stres menunjukkan aktivitas yang berkurang. Sementara bagian-bagian yang terkait dengan penghargaan perilaku ibu menunjukkan lebih banyak aktivitas. 4. Mencegah berbagai penyakit. Manfaat pelukan yang bisa mengurangi stres juga bisa membuat kamu terasa lebih sehat. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan Sage Journals dan dilakukan terhadap lebih dari 400 orang dewasa, para peneliti menemukan bahwa berpelukan dapat mengurangi kemungkinan seseorang jatuh sakit. Peserta dengan support sistem yang lebih besar cenderung tidak sakit, dan mereka yang memiliki support system yang lebih besar yang jatuh sakit memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan mereka yang memiliki sedikit atau tanpa support system. Selain itu, pelukan juga terbukti dapat mengurangi rasa sakit. 5. Membuat diri lebih bahagia. Memeluk orang lain juga bisa membuat diri kamu lebih bahagia. Hal ini karena saat berpelukan, hormon oksitosin dalam tubuh akan meningkat. Untuk diketahui, Oksitosin merupakan hormon yang dikaitkan dengan kebahagiaan dan lebih sedikit stres. Selain karena pelukan, hormon oksitosin juga bisa meningkat drastis jika kamu menyentuh atau duduk dekat dengan orang lain. Para ilmuwan telah menemukan bahwa hormon ini memiliki efek yang kuat pada wanita. Oksitosin menyebabkan penurunan tekanan darah dan hormon stres norepinefrin. Wanita juga memiliki efek positif oksitosin ketika mereka menggendong bayi dengan erat. Bagi anak-anak mereka yang mendapatkan kasih sayang dan cinta melalui pelukan dan ucapan cinta dari keluarganya akan memiliki kehidupan yang lebih sehat di masa mendatang dan mencegah risiko penyakit jantung saat usianya dewasa. Jadi, jangan ragu untuk memberikan pelukan tulus kita pada orang-orang di sekitar. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.